We should show support for the blacks because dalam wawancara TV Libanon, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyerukan umat Islam untuk menyerang Israel. Melalui konferensi call, pria berusia 94 tahun mengingatkan kepada Muslim agar berhenti bertempur antar sesama kelompok, melainkan harus fokus pada musuh yakni Israel. Memiliki sejarah panjang dalam menyuarakan pandangan antisemitisme, Mahathir selalu menentang pembentukan negara Israel. Pasalnya, ia menganggap seluruh Israel diciptakan melalui pengambilan tanah Palestina. Mahathir juga menghimbau untuk tidak menyerang negara-negara Barat. Apabila melakukan serangan teroris terhadap negara-negara Barat, hanya akan mengikis dukungan untuk Palestina. Oleh karena itu, umat Islam harus mengambil inspirasi dari Palestina yang menyerang orang Israel.